kita seharusnya rumah sakitnya, lingkungan, dan yang terakhir biaya. Awas, hanya pasien kita yang urusan biaya itu masih banyak. Harusnya dapat jam kesmas, dia dapat jam kesmas, ya kan? Ada. Yang harusnya tidak mendapat, malah dapat. Itu ada. Sehingga monggo kebijakan dari rumah sakit. Nanti akan tentu akan banyak. Karena saat ini sehat itu mahal. Begitu sakit, biayanya sangat mahal lagi. Sedangkan orang sakit nggak punya biaya, pasti biayaan. Karena itu kebutuhan. Ini terakhir yang saya utarakan untuk sekali lagi tentang keselamatan pasien dan matur nuwun. Oke, silakan dari teman-teman yang ada di untuk persiapan HD, ya. Baik itu dari semua, dari perawat, dokter, farmasi, laboratorium, PSRS, silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ada Pak Bambang. Ya, terima kasih. Pembahasannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami pertama, kami dari calon perawat di Unit Dialisa, ya. Kan kita mulainya dari nol nih Pak. Iya. Kebetulan nantinya Dokter Bambang akan jadi Profesor di rumah sakit kapal ini. Ya. Dan pertama kami pernah menghubungi ke rumah sakit Kulin Banjarmasin atas ini kita mengundang pendekatan lokal secara geografis. Kita sudah melakukan komunikasi dengan Kulin, dijanjikan mungkin pertengahan bulan ini bisa masuk, tapi kita belum membuat surat permohonan ke rumah sakit ini, jadi komunikasi itu tadinya pun kita tidak mengirim ke sana, tidak apa-apa juga, karena kita dengar dari Dokter Bambang mengatakan hanya ada 4 instalasi yang diakui oleh Lewi tentang pelatihan perawat di unit desa tersebut. Kami mendengar juga di bahwa kita sudah ini dengan Prenisius Pak Fajar ya? Iya, Prenisius. Prenisius ya. Itu mungkin janji mereka hanya satu, tapi kalau kita cuma satu mengirimkan, sedangkan unit ada 4, kemudian waktu yang tersedia juga masih cukup panjang, sedangkan waktu pelatihan untuk perawat unit di Indonesia juga waktunya cukup panjang, sekitar 3 bulanan gitu. Kami minta saran dari Dokter Bambang untuk istilahnya memberikan tekanan sedikit kepada bidang keuangan yang kayaknya agak susah mengeluarkan untuk dana pelatihan tersebut gitu. Dan juga arahnya kami harus kemana gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Nomor 1 tentang arah dulu. Arahnya, saran saya adalah arahnya apa? Semuanya, semuanya harus ke atas semuanya. Kita tidak usah membayangkan. Untuk pelatihan yang betul hanya ada 4 yang direkomendasi dari Permenbri. Khususnya yang pelatihannya diakui oleh Depkes. Yang sertifikatnya di tengah kode gambar burung Garuda. Itu hanya keluar dari Depkes. Itu hanya ada 4. Yaitu di UI, kemudian di Jogja, Bandung, Surabaya. Di luar itu belum 4 yang diakui oleh Depkes. Sekarang semua orang bisa melakukan pelatihan itu, semua rumah sakit membuat diklat bisa. Cuma masalahnya nanti di DJI dikejar. Itu kejar betul. Pengalaman saya kemarin, saya itu ketua subkomite kredensial di Sarjito. Mengkredensial 380 dokter. Dari yang baru lulus sampai yang sudah guru besar profesor. Ditanya itu. Saya seorang bapak jalan rotor menanyakan profesor, Prof, ini ijazahnya asli atau semacam bapak kacang itu? Kau ini muridku loh, bilang. Nah, mohon maaf, Prof, prosedurnya harus menanya begini, ya, begini. Profesor naik pesawat terbang buat ribuan kali, pas pramugarnya akan menyerangkan ini, ya, aku yang ngomong, ya. Nah, itu. Nah, itu. Nah, pelatihan mengenai, dia barangnya satu, saya kira bisa diatur. Diatur maksudnya begini. Satu dari sisi presidiusnya satu, oke. Masih perlu satu lagi. Kalau iya, matur Dokter Gusti. Dokter Gusti ada kesalahan, matur Dokter Bambang. Iya kan?
Lah bukan tidak teleponnya. Mila, aku perlu satu lagi untuk. Memang bagian keuangan saat ini kalau nggak masuk RKAT memang susah. Ya sudah sekarang ya. Untuk yang dua, saya kemana langsung telepon Pak Sulis mungkin dengar ya. Aku kan dekatnya Sarjito, tolong aku disiapkan SIM 2 untuk yang di Agustus ini. Saran saya juga. Ada wilayah yang lain. Ya, bahkan adik-adik yang kemarin ketemu di UGD saya sudah mantul untuk jadi nurse. Nurse paling enak itu nurse di setelah lulus langsung pelatihan di pelatihan Mahir Ginjal ini. Karena pelatihan 4 bulan belum selesai udah dipesan sama rumah sakit. Karena bersemua sekarang RSUD itu semua punya pusing hadir gitu. Dan perlunya gak satu pasti kan, minimal 2. Jadi mesti laris manis Tanjung Pinang. Cadangan habis duitnya ngumpul. Belum untuk segera jalan mesinnya, ada cara lain lagi yaitu 2 minggu untuk magang. Bisa. Jadi nanti hubungi kami, magang di ruang adik saya. Kebetulan kepala instalasinya di dialis itu saya, gitu. Iya kan? Bisa diatur. Kan masalahnya, masalah pengendalinya, nanti hubungannya dengan iklannya jarum coklat. Apa? Wah, ini gitu. Caranya, begitu saya ada pelatihan 2, begini, cari ini yang lain untuk magang. Iya. Matrik begini nih, udah iya. Pinter tinggal 3 bulan pelatihan, terus begitu, dan sebagainya. Besar regenerasinya, harus ini. Nah, ya, terima kasih, perawatan, karena kuncinya nanti di sana. Ada lagi? Dari bagian lain? Listrik siap, airnya ada? Kalau air kurang itu belakang itu banyak gitu, mohon gitu. Sungai kapuasnya sudah cukup gitu. Ya, saya kira itu hari ini nanti kita lihat kira-kira lokasi. Terus ada USB, ada flash disk, ada kopi kartu semuanya di sini. Termasuk yang presentasi kemarin dari apotek kita, ya, ini sudah data siapkan di sini. Ya, dari komite medik sudah data siapkan untuk Permenkes 755. Harus bagaimana nanti? Ada. Oke, terima kasih Bu Mira dengan tim. Semoga ini bukan pertemuan yang pertama. Ya, terima kasih. Terima kasih. Apa yang sekalian yang lain? Mohon maaf, nanti saya kembali pulang ke Banjarmasin lagi untuk besok pagi pulang ke Jogja. Komunikasi dengan Dokter Pak, dengan Dokter Gusti Imran Fajar. Dan Bapak Ibu dapat salam dari Dokter Agus Nurrahman. Tadi pagi sudah saya telepon, aku sekarang posisi ada di rumah sakitmu. Ternyata dia sekarang ada di RSUD di Solo. Titip salam untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga tetap rumah sakit kita menjadi jaya. Dan ada dua pertanyaan yang tadi per telepon dia tidak bisa jawab. Gus, Agus itu ternyata saya jadi ingat dia bek kanan saya. Itu bek kanan, Agus itu bek kanan. Ya, Gus, kebunmu di Kuala Kapas ditanami apa? Gak dijawab, pas ketawa itu. Pertanyaan kedua yang gak dijawab, Gus, anakmu yang di sana umur berapa? Oke, terima kasih untuk Bapak-Bapak, terima kasih berkat dengan semuanya, mudah-mudahan menjadi awan yang baik. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.